ورحمة الله وبركاته. Saudara, kehadiran kita pada malam ini lebih 100.000 orang. Tapi jawab salamnya hanya sekitar 50 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita telah berjaya buat julung kalinya menempa satu sejarah dengan himpunan yang dinamakan sebagai himpunan Fastaqim di Sultan Muhammad, di Stadium Sultan Muhammad tempat ini di Kota Baru. Dan insya Allah himpunan ini akan benar-benar memberikan suatu impak yang positif kepada semua yang hadir, yang saya tahu datang daripada jauh untuk menjayakan program ini. Cuba saya nak ambil kedatangan, saya akan minta dari negeri ke negeri. Dan apabila saya sebut nama negeri itu, orang-orang yang hadir daripada negeri tersebut boleh melakukan kalimah takbir sebanyak satu kali. Yang bukan daripada negeri tersebut, tolong lihat. Baik, saya ambil kedatangan, saya nak tengok negeri mana yang dominan pada malam ini. Saya mula dulu daripada selatan negara. Orang kata negeri itu telah pun lumpuh pada malam ini. Betul ke lumpuh negeri Johor Darul Ta'zim? Tak ada. Johor Darul Ta'zim mana Johor? Tanpa macam Johor. Saya rehat dulu. Dan hormati sekalian, himpunan kita pada malam ini adalah sempena juga mengambil sempena 25 tahun pemerintahan kerajaan PAS di negeri Kelantan. Takbir! 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 Alhamdulillah, himpunan ini juga adalah sempena dengan menjelang usia 60 tahun Parti Islam Malaysia PAS di negeri Kelantan. Takbir! 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 Dari hormati sekalian, marilah sama-sama kita membuka majlis himpunan PAS Takbir pada malam ini dengan kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Dan 60 ribu bendera PAS